الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى الحمد لله pada malam ini kita mari apa dia dengar sepotong hadis lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. Maksudnya lebih kuat, sesungguhnya Allah akan tetap menolong agama ini dengan lelaki ataupun orang yang jahat. Al-fajir maknanya orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang banyak buat dosa, atau fajir. Wa innal fujara, fujar, fujar itu teruk lagi, orang yang banyak buat jahat. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Maksud ayat. Hadis pandak. Bukhari Muslim pula dah. Muttafaqun alaih. Apabila muttafaqun alaih ni murtabak dia ni bawah sikit daripada Quran. Bawah sikit daripada Quran. Tak ada dalam mata Tuhan dia ni. Quran. Lepas tu hadis. Hadis pasal mana? Hadis muttafaqun alaih. Hak riwayat Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajuli al-fajiri. Ada hadis yang maksudnya yang sama daripada sahih Ibn Hibban. Hadis maksud lebih kuat juga, la yu'ayyidanna Allah hadha ad-dina biqaumin la khalaqa lahum. Sesungguhnya Allah lagi akan membantu. Dia panggil kelimah ni kelimah yin yan naknen, kelimah taukid. Hak sani inna. Inna so lafa apa dia kelimah huruf taukid belaka tu la so la yuayyidu. Bahasa Arab dia lagu tu. Kalau dia nak ayat kata hak sungguh cerak, dia taukid, dia wa'i dengan huruf hak yang boleh dipahal kata benda ni takkid. Takkid ni apa takkid? Yang nak we kata juga sesungguhnya. Pasal Melayu kita tak ada lain nak terjemah dengan sesungguhnya, tajing gitu. Tapi dalam Arab dah inna la lagi, qasam lagi, banyak perkara dia wa'i untuk nak memperkuatkan kelimah yang kecek tu. Makna jadi sungguh, cerak, mesti, sesungguhnya Allah pasti akan membantu agama ini dengan orang yang jahat. Oh, gitu tu. Sesungguhnya pasti, mesti. Nah, tu. Supaya juga dengan hak ni, hadis yang kedua ni, la yu'ayyidannallahu hadzaddin. Sesungguhnya Allah pasti menolong agama ini biqaumin dengan satu kaum. Hak saat ni birrajul dengan orang lelaki ataupun dengan seorang peribadi. Hak ni kaum. Kaum ni apa kaum? Sangkum. Masyarakat. Dengan puak. Dengan kabilah. Dengan kapung. Dengan ampa. Dengan cangwat. Dengan pratih. Tu kaum. Kaum ni sifat dia lagu mana? Allah akan membantu agama ini dengan satu kaum yang sifat dianya la khalaqa lahum. Tidak ada habuan sedikit pun dalam bab agama. Tak ada. Nak ambil sikit dia ni pasal pergi agama kaum tu. Tak ada. Tuhai tolong. Tuhai akan tolong dengan demo tu. Hebat hadis ni. Memang kita nak kecek bab ni. Maknanya, la nasibalahum minaddin. Tidak ada habuan sedikit pun bagi mereka daripada agama. Tak ada. Wala sifatalahum mahmudah. Dan tidak ada sifat-sifat yang terpuji bagi kaum tu. Tak ada nak ambil hak comel, hak molek. Tak ada sikit abuk kapun tu. Puak tu.
bangsa tu, negeri tu, tak ada nak ambil sedikit pun daripada sifat-sifat sifat-sifat yang yang baik, yang terpuji. Ada juga tafsir kata la nasibalahum indallah, tidak ada bahagian langsung di sisi Allah. Allah tak ada nilai sikit habuk pun bagi dia mati. Kerana jahat dah. Terkena kata balik jahat. Tak ada tak ada apa panggil apa benda-benda hak yang baik yang boleh jadi wakil orang dia mati, tak ada. Ini hadis sahih Ibn Hibban. Dalam riwayat Imam Ahmad juga, juga hadis sahih juga, riwayat Imam Ahmad kata, "Inna Allah sayu'ayyidu hadha din." Sayu'ayyidu, sesungguhnya Allah akan mesti membantu menolong agama ini bi'aqwamin. Ha, saat ini bi'aqwamin. Satu kaum. Hak ni bi'aqwamin. Dengan berbagai-bagai kaum, banyak puak tu, puak ni, apa semua mana, Cina, Mongol, Persia, nah Melayu, Cina, apa macam-macam, bi'aqwamin. Dengan banyak kaum, la khalaqalahum supaya, maknanya dengan banyak-banyak kaum, tetapi kaum ini bersifat-sifat dianya ialah tidak ada habuan sedikit pun dalam bab agama. Tak ada akhlak, tak ada sifat-sifat yang terpuji, tidak ada habuan. Nah, mai misuan kiau kong dai-dai kap sasana. Tak ada. Tapi Tuhan akan membantu agama dia dengan mereka ini, dengan mereka ini. Ah, tu dia dah. Jadi kita buat pergi molek situ, maksudnya kita faham dah, insya-Allah hadis ni tiga kerak hadis, tiga potong hadis, makna dia lebih lebih kuat. Tapi kalau kita nak ngapa agak, ngapa hok mula-mula tu, karena hok tu lafaz muttafaqun alaih. Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Bukanlah yang suruh dak la yu'ayyidu dalam hadis. Hadis ni ada ada timatipai dia, ada sebablah sabab wurudil hadis ada. Jadi secara ringkasnya, pada tahun yang ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat dia di serai satu tempat yang bernama Khaybar. Khaybar ni kita bahasa pergi ke dah. Balik sana Madinah. Balik tampak ni sebelah utara daripada Madinah lebih kurang 150 kilo. Tempat Yahudi masa dulu. Learning Yahudi dulu dakwah situ di Madinah tu, dia kata kawasan tu tu hak tok nenek moyang aku tu, aku nak pergi. Tu di Khaybar tu. Nah, Khaybar Tabuk pagi kok sampai kok Ordong kok anu tu. Di kok nu. Nah. Jadi tahun yang ketujuh Rasulullah pergi ke situ, di serai situ. Jadi dalam dalam tentera Rasulullah ni bos setelah daripada perang ni ada orang-orang. Orang panggil mendapat tikaman yang paling parah. Sakit. Kena pedai, kena panah, sakit teruk sore tu. Sampai kau dia rebah, sakit teruk rebah. Sahabat gitu tunjuklah. Dia tunjuk kata, ya Rasulullah, dia tu tu Allah berani sungguh dalam perang. Siapa kau dia tu sakit teruk lah ni tu. Sakit teruk. Tengah hari lah, waktu tengah hari. Rasulullah ayat kata, orang mana? Ha, dia tu, dia tu. Rasulullah ayat kata, dia tu ahli neraka tu. Tengok, duk perang dengan Nabi. Nabi ayat kata dia tu ahli neraka. Allah, lagu mana puak-puak saya, puak-puak sahabat. Jadi setelah daripada dia duduk lagu tu tu sampai malam. Sampai malam tu pun ada juga hak sahabat mari duduk pasal nak tanya wicaklah bukan pasal nak engkar gapo dak Rasulullah saya dah. Tapi mari duduk ayat kata ya Rasulullah dia tu perang sama kita tu. Saya tengok sendiri tu dia berani gitu lalu susah-susah duduk perang apa tu dia kena luka banyak lagi sakit teruk. Ada kisah nak masuk dengan aku lagu mana. Seolah-olah lagu tu lah pak-pak sahabat. Tiba-tiba apabila datangnya waktu malam, dia ni tak bersabar dengan sakit dia. Nah, dia pergi seluk. Ada seorang lagi bekah. Bekah orang panggil bubuh. Katanya anak panah lah. Buah anak panah. Dia ni pasal jenis panah-panah, panah pedas. Dia ambil anak panah tu, mari tikai dia. Maknanya mari bunuh diri. Tak sabar dengan kesakitan dia. Allah mati dengan hati.
Jadi mati dengan sebab bunuh diri. Allahumma musta'an. Nah, nas'alullah assalamah. Jadi sahabat pun meroya, oh ya Rasulullah, kawet tu bunuh diri. Rasulullah boleh dengar lagu tu, tu takbir, Allahu Akbar, asyhadu anni abdullahi wa rasuluh. Aku mengaku, aku naik saksi kata aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Nabi mengaku sendiri. Karena mujur, takutnya kalau dia tak tahu tu, pok-pok sahabatnya buat sekir main, kok mana? Namun duduk perannya kita dah masuk neraka bucu mana, mai duduk syok dengan percakapan Nabi ini, teruk. Kesok teruk, dia rasa syok Nabi royak lagi, mana rasa syok? Tak boleh. Nah, jadi, karena Nabi royak dengan wahyu. Jadi, bawa tahu kata dia tu mati dengan sebab dia tu bunuh diri, Rasulullah takbir. Rasulullah takbir tu royak kata, asyhadu anni abdullahi wa rasuluh. Lepas tu, Rasulullah royak, suruh bila prakak selalu dah. Perakat kata lagu mana? Perakat kata, sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang mukmin. La yadkhulul jannata illa mukmin. Dari riwayat lain, illa nafsun mu'minah, illa nafsun muslimah. Kecuali tidak akan masuk dalam syurga, kecuali jiwa yang muslimah, yang serah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kalau kita dengar hadis ini, pakat takut belakang dan kalau kita... Nah, tak ada siapa ada peluang nak pergi dengan Nabi tu. Datang-datang Nabi Yoyak kata masuk neraka dan memang masuk neraka sungguh. Nah, masuk neraka, kekal tak kekal, tu tak tahulah. Tuhan apalah dosa dia tu, kalau dia orang mukmin, orang muslim. Tapi kita dengar dia neraka pun tak sedar. Walaupun satu saat tak sedar. Nah, itu dia. Jadi, Rasulullah suruh bila prakak. Nah, kata... tidak akan masuk syurga kecuali orang mukmin ataupun kecuali jiwa yang muslimah, yang sejahtera, yang orang panggil apa, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu waktu kita tu ada musibah gapo-gapo ni, jangan duk gaduh pegu dengan orang lain ni. Nah, kalau kita ingat molek musibah kita sakit ko, tu sakit kena pedah, sakit pasal jenis sakit dok macam tu apa 10 tahun dah, 20 tahun dah. Ya Allah, bakpo dah tak kena dia mulai ngetik. Nah, tu aku ni semaya sok mudah kamu. Memang tu tak semaya, nampak raja tak semaya, tapi bakpo tak kena. Tu jadi banding lagu tu. Tak reda dengan qada-qada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni banyak boh apa semua kan. Tak ada kena berat, ada kena ringan. Duk buat banding gitu. Nah, duk buat banding. Nah, dia kena berat sikit misalnya la qadarullah. Jadi apabila lagu tu Rasulullah takbir, lepas tu ayat kata lagu ni, lepas tu ayat dia ni. Ayat dia ni, "Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajulil fajir." Sesungguhnya Allah akan bantu agama ini dengan orang yang mengaruk. Fajir ni mengaruk, mengenak orang fasik, orang banyak buat dosa. Tak apalah dia tu dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia boleh jadi tentera bersama dengan Rasulullah, boleh perang bersama dengan Rasulullah, boleh menjadi tentera untuk nak menghalau musuh-musuh Allah. Ha, tu agama Allah tu. Dia kamlang patibat nanti, dia kamlang orang panggil sedang-sedang tunai tanggungjawab untuk nak mempertahankan Islam. Walaupun pada zahir dia orang mengaruk, dia orang mengenak, orang tak sabar, bunuh diri, orang ka tuatai. Tapi dalam sudut lain, dia sedang-sedang membantu agama Allah. Dia adalah tentera Allah. Sini hadis ni dia panggil pok kita kena mari buat apa dia perhitungan, kena mari duduk wak tacang tu molek malam ni nak ayat satu ya, nak wi panda pok kita nak wi panda cara nak wi time harmoni time nak time nak cang. Di antara mana molek, mana tak molek itu neraco kita nak ambil timah, kelo kita nak ambil timah, orang tu molek tak molek tu lagu mana. Jadi pada hadis ni banyak kita boleh istimbat. Yang pertamanya, kesudahan seseorang itu dengan amalan yang khitam, hak dia sudah tu, al-a'malu bil khawatim, duduk sini amalan duduk di hak akhir sekali, bukan hak 10 tahun dah kita duduk buat, bukan hak bulan baru ni dah. Duduk di wik nanti sutai kita sudah ngagap. Ha tu waktu hari kira. Allah, tu hari kira tu. Al-a'malu
bil khawatim, dinilai amalan itu dengan kesudahannya. Tahun sutang. Saya duduk ayat sama dah kata hidup kita ni pasang jenis. Hunga bukan 100 kilo dah. Bukan 1000 kilo dah. Wing rakyat jauh lagu mana tak tahu. Mula-mula kita hunga tu, lepas tu duduk celah-celah kita duduk dengan duduk hunga tu. Ikutlah kita nak jatuh parit, nak guling dalam sungai, nak rebah, nak gapa tu seolah-olah Tuhan tak kira. Tak ada. Kamakan tak ada tengok. Dalam wong compik gapo tai tok sok tu Tuhan tak ada duduk suluh mana situ celah-celah tu. Tapi nak di mana hak Tuhan tengok suluh? Garis penamat. Garis penamat di sencai tengok. Kena kedak, masuk dalam lu kedak. Kita ni duk hunga ni kena dalam lu kedak, dalam gapo lu dia ni panggil. Lu dia tu, lu dia tu. Eh? Lorong. Ha. Lorong kau gapo mak? Ada istilah satu lagi tak bisa ingat. Lorong. Nah, bukan lorong mana nak. Lu ni. Tapi lorong radio tu lah, jalan dia tu. Duk, kena dalam radio, lu ke tak? Ataupun kita hingga pada lain lah. Muka lama kan. Dia pasal bunyi rakyat jauh ni tak tahu. Kita duk suruh duk kena pada lain. Dia tengok pun, oh, tak tahu. Demo buat cara demo. Demo ada hadiah juga. Demo ada apa, ada rawan juga. Ada batik cawe juga. Duk tahu, boleh. Oh, ah, kena kau. Cepat hak lain di pada lain suku saka ada lah gitu. Jadi situ kita boleh tengok al amalu bil khawatim. Yang keduanya kita boleh ambil faedah juga, kata kita tak boleh nak tengok seseorang ni dengan zahir dia. Zahir ni apa dengan Nabi tapi akhir ahli neraka dia. Nauzubillah min zalik. Pak kita ni bagi orang hak tak rasa dengan Nabi ni, jangan duduk banggalah dengan zahir kita ni. Itu ke? Ha, tu yang kedua. Nah, yang ketiganya hak ni hak maksud hadis ayat hadis hak nak kita nak bincang di sininya ialah ar-rajulul fajir, orang mengaruk, orang nak claim, orang antepan, orang pesan jenis tak semaya be kalau pak itu. Nah, orang duduk dengan mabuk sokmo, duduk dalam ketong sokmo. Jadi kadang-kadang Allah akan bantu agama ini dengan mereka ini. Buat lagu mana tu? Ah, kita rak maidai selalu. Kita ni moga kita duk dengar sok modah kata nak sign kena orang gaji macam krok eh sok mo sign kita. Nah, kena orang berime. Nah, apa tu lagu mana lagi? Tak ada misal kena berjanggu. Ah, pasal itu kita sign kita. Ha, kena dah. Saing kita, saing hak rapat apa semua tak apa, tapi bukanlah kita tu jadi tertutup pit pratu untuk nak mendekati demo tu. Nak gi kecek dengan demo tu, nak buka peluang, nak suruh demo tu hijau, nak buat kongkan rum supaya kita nak ambil kerjasama daripada mereka demo-demo tu. Tak ada cong langsung ke kita. Kita tak buka cong langsung kepada orang-orang hak mengaruk-ngaruk tu. Padahal dalam hadis ayat kata Allah akan bantu. Kita bukan nak guna alat demo. Nak guna alat untuk pribadi tak boleh. Alat untuk kepentingan pribadi tak boleh. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din. Agama, ummah Islam untuk nak angkat kemuliaan Islam. Tapi pandai gunalah demo tu. Di pandai guna itulah kaum ruh kita ni, teknik buat kita tak ada ni. Nampak? Kita tak ada. Nah, jadi tengok demo tak semaya ke? Tengok demo tak mari sejik sepengah kita ke? Jadi wasa kos-kos ke? Tak ada peluang langsung untuk kita nak dikerjasama dengan mereka. Padahal demo ada peluang. Istilah pokok kita hadap besar ke? Nak buat lagu mana? Nak we to be Abu Talib lah, Abu Talib. Abu Talib ni Hanidah ni. Inna Allah la yu'ayyidu hadha din bir rajulil fajir, Abu Talib. Kerana ar-rajulul fajir di sini dalam tafsir syarah hadis dia kata yashmulu man kana mu'minan wa man kana kafiran. Maknanya merangkumi krop lum habih orang kafir, orang mukmin ke orang kafir, boleh atau berlaku. Boleh. Dalilnya Abu Talib, betapa banyak dia tu boleh bantu Rasulullah, boleh jaga Rasulullah, keselamatan Rasulullah, tapi dia sendiri tak beriman. Dia sendiri mati dalam kafir. Nauzubillah min zalik. Nah,
Ah, tu dia. Jadi hak-hak dalam kehidupan harian kita pun banyak. Orang-orang pasal jenis pasal jenis nak ke apa, pasal jenis Rio, orang pasal jenis nak ke nama, nak suruh dia, dia kaya nah ataupun boleh we bantu kepada kerja-kerja Islam ni. Tapi dia ni niat dia tak boleh. Tapi dia suka memberi bantuan. Lagu mana kita nak mencari dia mana-mana ni? Orang pasal jenis ada-ada nama ni. Nah, bukan kata dia tu orang fajir, orang jahat tak. Tapi jadi serah dia lah. Dia ikhlas tak ikhlas tu. Tapi pentingnya dia boleh tolong, tolong agama. Ahli-ahli politik, ahli-ahli peniaga. Banyak ahli-ahli peniaga ni yang orang panggil gapo, tak ada, tak ada bagaimana lah dengan agama ni. Tak ada bagaimana dengan agama, tak ada juru sepanjang kita tak ada. Tapi banyak mereka, peluang-peluang mereka boleh bantu Islam, banyak. Banyak orang buat rumah-rumah, orang pakai miskin. Nah, terutama negeri-negeri ke Arab, di Turki ke apa semua tu kan. Kita tengok bui sedekah bui apa semua ni beratus ribu ria dolar berjuta tapi tu eh nampak tak ada lah ana misal genung licing janggut tu gi sakok lah dah. Kita apa tengok orang sakok bo sakok kepo wakah banyak duit dia tu nah wakah banyak kita. Jadi pentingnya bukanlah berarti kata kita nak guna demon ni untuk nak bui maslahat peribadi dak. Tetapi untuk nak membantu agama. Bantu agama. Sama juga dengan kecekam. Kalau kita nak tengok situ peribadi ataupun kegiatan-kegiatan. Ya, baru ni lah. Orang kata-kata permainan bola baru ni. Mainan bola tu dia benda. Bola kita tahu dah benda tu haruh. Benda tu haruh. Tak ada halal, tak ada haram, tak ada sunat, tak ada wajib. Di diri bola tu. Nah, tapi di pandang guna, dah orang lain, sebelum pada ni, orang lain duk guna. Amerika, Barat, Perancis, Jerman, apa semua duk guna. Kah? Demo guna, cara demo. Tapi, barangkali kota dia pahal hadis ni. Kan? Nak ambil benda yang orang panggil jenis mengaruk pada sudut pandangnya mata manusia. Mengaruk, lara, gapo lagi banyak benda-benda maksiat yang mari sekali dengan bola ni. Saya tulis 7 perkara. Pak kita pergi baca dah 7 perkara. Nah, main dengan bola ni banyak dan saya pun orang panggil gapo duduk jaga sangat benda-benda bola ni. Nah, kita pun biasa main juga bola masa dulu itu. Tak boleh main tak boleh main dah bola. Bola tu tak guling batu. Bola sendiri bola tak mari tu guling dah. Tak boleh, tak lagi. Tapi kita kena ingat kata dalam sudut bola ni kita kena kontrol anak-anak kita, yawacun kita. Saya balik tak setuju lagi kalau anak kita ni pandai bola sungguh, lepas tu buat pergi di sekolah mana, rongrian football, buat pergi di bakok. Saya amat tidak setuju. Saya amat tidak setuju. Sebab kita tahu kata di belakang bola tempat kita ni masih lagi tidak sesuai untuk nak mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Tak sesuai bola. Terutamanya anak kita umur 15, 16. Allah, duduk jadi wairu gi masuk dalam kai demo ke? Nah, dengan warna fik, dengan apa lagi, dengan kod, dengan macam-macam alam sekitar, budaya, apa semua pok demo ni sedikit pun tidak membantu anak kita supaya jadi anak molek. Kecek huduh. Waktu main pun ni tak sudah lagi ni. Pian ni. Nah, ngorek dia ada spotlight dia apa semua macam-macam dia ada. Pak, apabila umur 17, 18 ni ka tua berapa? 500,000 seminggu. 500,000 seminggu misalnya. Nak buat apa umur 17? Sudah tentu dia kena pergi kok jalan dia dah, dia peluang dia dah. Nak lagi ke mana? Ha. Kena berjudi, kena main tino, kena mewah, kena apa macam-macam. Dia pergi kepada lorong dia. Hak tu dia panggil bola masalah. Nah, dia. Ya, kita nak main kok kapung. Tak ada masalah. Tapi di kota ni dia lebih jauh.
melihat, tengok kepada permainan bola ini apabila disambut siapa peringkat dunia ni, dia pun ada satu agenda baru. Kita baru boleh mikir lepas hari ni. Oh, tembang. Oh, dia baru. Nah, dia duduk mikir lama dah. 10 tahun dah dia tender ni, dia canakkan perkuat untuk nak main pertandingan bola baru ni. 10 tahun dah. Pada masa 2010 dulu lagi dia menang. Lepas tu dia buat persiapan 12 tahun. Mula daripada orang perakat, FIFA perakat, kata dia ni benar boleh jadi caupak. Daripada situ sampai ke 10 tahun, dia hijrah lalu, hijrah penuh lalu. Buat merancang satu. Nah, ikut orang nak kata gapa lah. Setelah tu 10 tahun tu ikut orang nak kata gapa. Begitu dia macam-macam. Tapi apabila siapa masa dia buat sungguh, siapa suka pitipik, hak ni dia kata rumah aku lalu. Rumah aku, dalam duit aku dan orang-orang, semua tu aku buat. Kalau gitu aku nak buat lagu mana? Aku nak buat untuk kepentingan Islam. Untuk nak menonjol, untuk nak, orang panggil apa dia, nak beritahu kepada dunia Islam, nak menghapuskan segala pandangan serong, pandangan yang jahat, yang tak molek kepada Islam, yang orang-orang barat sebelum daripada ini, mari duduk mengotori, duduk cemar, duduk puduh Islam. Beratus tahun dia mau duduk cemar Islam. Terutamanya selepas daripada World Trade Center. Amerika tu orang modal, duduk peracun, apa dia orang dia, dia mati beribu orang dia. Tu orang modal belakang tu. Benok yang terbesar TC World Trade Center. Nah. Dua bangunan kembar hancur lebur. Jadi itu adalah satu moda pertaruhan kalung tun tinggi jai. Kalung tun tinggi jai. Sebab apa nak long tun tua moda gitu lalu, sebab nak kepada prayut tinggi jai. Nak kepada keuntungan yang amat besar. Gapa dia keuntungan yang Amerika nak? Iaitu untuk nak menakutkan dunia semua kepada Islam. Nak mencemarkan dunia apa dia? Islam kepada rupa apa dia, kepada orang-orang di seluruh dunia. Nak orang panggil gapa? Nak royak kata Islam ni agama ganah. Agama penjahat. Puak-puak janggut, puak-puak serban, puak-puak baju tok ni puak jahat. Orang Arab jahat. Dan bukan orang jahat saja, bukan orang Arab saja. Hak lebih daripada tu, orang yang berakidah salah. Itu yang nak situ. Puak akidah salah. Karena puak akidah salah ni hidup awal dia. Puak ni hak puak, hak puak ngenak ngaruk ni. Apa dia puak akidah salah? Wahabi, tak boleh kita. Wahabi ni orang mengaruk. Jadi lah ni suka dunia, mari duk katakan Wahabi mengaruk. Terlupa kata Syiah Bashar Assad tu hidup bunuh rakyat Islam di Syria. 3 juta orang ni terlupa habis. Tak ada. Hidup peracur negeri Syria, hancur lebur. Suat khabar tak ada kata apa. Siapa keluar ni ke Bashar Assad duk jadi presiden lagi. Syiah Iran mai duk peranak Iraq, hancur lebur negeri Iraq. Tak ada kata apa pada orang Iran. Hidup perancur Yaman pula dah. Tak ada. Tapi hak naik semua ke apa? Naik Wahabi. Wahabi mengaruh. Kerana apa? Mereka telah pun merancang sebelum 100 tahun dah. Wahabi-Wahabi ni mengaruh. Nah, kena masuk akidah dia. Kalau tak masuk akidah dia, dia belah perut. Siapa kau? Orang-orang betina, orang-orang duduk perut besar apa? Belah perut habis. Dia duduk boh 100 tahun dah. Lepas tu, boh saya ni benar ni 100 tahun dah. Wah, wis sungguh, wis nampak sungguh. Tak kenal sungguh, belah kuat sungguh. Gali kubur, orang-orang Islam, peracuh di kubur-kubur macam-macam. Untuk nak mencemarkan kesucian Islam. Nah, dia nak situ, asalnya nak situ. Tapi, perancangan mereka diruntuh oleh kota dalam masa 28 hari. Masa 28 hari ini, peracuh lenyap, tak tahu kata apa. Jadi, orang mari di Argentina, mari daripada Brazil, mari daripada Chile, mari Amerika, Thai, Europe, apa semua mari tengok. Allah, lagu ning Islam.
Tak serupa mai duk celak-celak mata demo duduk dalam negeri demo tu duk kena anak hari kata Islam ni ganas, Islam ni mengaruk. Puak Arab ni puak makan orang, puak bau busuk, puak tak makan bangkai, puak tak mandi. Lagu tu demo duduk bubuh gambaran kepada orang Islam ni. Tengok orang luar makan hari dah demo ni, kena kon. Dia tengok lagu tu. Apabila dia pergi tengok kenyataan sungguh, oh, bukan dia. Siapa kau peraktan FIFA sendiri yang kata aku duduk 28 hari di kota ni, supo dengan aku duduk dalam di rumah aku sendiri. Bukan aku sorai, peminat fan bon tu kon ko cia wa, tang rusik wa, yu nai ban kong tu eng. Siapa tu? Peraktan FIFA, musyrikin, orang ni, orang Kristian, orang Itali. Peraktan FIFA ni orang Itali, tapi dia mai kecek puji kepada Islam. Ada hidup ni nama layu ayi duda. Jadi lah ni orang puji ke agama, puji Islam bukan buat kita pada buat masalah. Pas tiap-tiap orang bawa pergi klik masing-masing lagi dia masing-masing. Nah, ada setengah-setengah yang kata mari dengan nama David tapi klik dengan nama Daud. Nah, nama Solomon ke apa semua, klik mari pergi klik tukar nama jadi Sulaiman. Joseph pada Yusuf tukar. Bukan tukar saja tak, pakar kain serba pula, pakar baju tok klik. Turun ke pasir bayar ni, pakai baju tok lagi. Ada 10 tahun dulu, pakai baju tok tak boleh. Menjadi sanjalak, menjadi alamat kepada orang berganah, orang mengaruk. Hari ini, puak-puak barat, klik rumah lemon, berjuta-juta orang, pakai baju tok misalnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab kecekan bola, puak kita duduk kata fajet. Dengan puak-puak kita kata, tak pakai apa bola. Nah, jadi, kita nak situ. Jadi, pak kita nak we jadi tengok we jadi orang panggil lebih orang panggil apa pandangan yang tajam yang jauh lagi ya tengok untuk masalah ummah tu bukan masalah peribadi dalam kehidupan harian pak kita ni gapo hak pada bola semaya pada bola menjadi masalah dah pada bola oh tak boleh ustaz tengok beralo dah beralo mai dua kaki tengok beralo tayang ni pun ada itu ke faham pada lemon? Tak lembu juga ya. Tak lembu juga. Mana pada hak cuci, hak jaga semua tak boleh masuk kami. Pada untuk nak semaya raya hari ini. Tak ada. Tak ada tempat. Mereka ada di Riyadh, di apa semua di Madinah. Negeri rakyat tak apa. Dia buat khuf tempat musalla ni. Tempat kita. Jadi, orang panggil. Benda-benda lagu tu kita kena tengok. Dia panggil apa? Masalah ummah. Bukan untuk pribadi. Tetapi untuk nak meninggikan syiar Islam. Tengok syiar Islam gambar dia duduk tengok dalam drone lagu mana jalan petani naro acu boleh kalau sute cawak semaya di padang belako oh kemegahan Islam walaupun boleh sahur sekali dah bang tengok di China tengok di Rusia di Moskow kita tengok di China tengok di Uzbek nah kita tengok di Perancis di Paris di Amerika apa semua ni orang Islam berdoyon-doyon gi semaya atas batah atas tembok bon tandon hon tang ni penuh. Pak kalau kita pak kita nak buat gimana? Semaya tah patah. Oh, penama sejik tak ada kan. Jadi lagu tu pula. Nah, matah nak gamo lalu habis. Dengan babi dengan anjing apa semua lalu habis tah. Pak nak samuk ana. Nak semaya. Itu jadi pak kita tak ada tengok orang panggil maslahah kepada ummah dan maslahah pada Islam. Tapi dengan apa dia kegiatan apa dia yang kota boleh tu lebih daripada tu lagi adapun dia nak habis duit dia banyak mana berapa puluh juta dolar beratus juta dolar kok dia kata dia kita duduk penipal awak apa ya? Duit dia nah dia duk buat banyak lagi nah hak benda-benda hak tak tahu kita tak perlu tahu hak tu. Mulai jadi negeri-negeri Arab hok gugur dia ni Emirat Arab Saudi sendiri dok beli apa bola tim bola nak beli nah nak beli tim bola hok Saudi Inggeris di mana nyo beli pokok Arab habis tak itu kan dia guna hok tu tapi kota ni dak nah kota dia guna hok ni untuk dia panggil kepentingan Islam
Padahal baca Quran mula-mula tu. Saya buat saya dah tengok. Baca Quran iftitah. Nah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Baca. Orang hok baca orang Islam. Nah, budak nama Ghanim. Ghanim apa? Muftah, Ghanim Muftah. Orang sekerak. Orang cedera. Beranak poh tu baik lagu tu selalu dah. Nah, kalau tempat kita ke, duduk dalam sejik, duduk kedai kopi ataupun duduk dalam nak ataupun pasar malam, duduk minta sedekah gitu. Tapi kota dia boleh buat orang separuh orang sekerak kereng tua ni, buat jadi orang panggil tempat menjadi sangrai yang bandan cai kepada wairun tua lo. Orang generasi apa dia kepada pemuda-pemuda. Lepas tu orang yang duduk berdialog dengan dia ni siapa? Mak Saleh, darah Hollywood, nama-nama tak tahu. Ni tuai ten. Dia ni dia biasa sedang lakon, sedang oye yang dia tu adalah menepati Allah God. I am God, dia kata. Dia sedang buat bak kata dia tu Allah, dia tercau. Siapa tanggung tu? Dia tu. Tapi kota ambil hot tu, ambil orang yang berani sedang tua eng wah pen percau hot tu mari kecek ayat hot percau eng. Ti kata. Jadi orang yang paling jahat sekali Ar-Rajulul Fajir. Orang yang mengaku diri dia itu Tuhan. Fir'aun dah. Ha? Ana Rabbukumul A'la. Dia ni. Tapi dia panggil pesan jenis sedang. Oh, yeah. Saya pun tak kisah tengok. Saya baca. Saya baca dalam makalah dia ni. Kata dia ni. Orang yang biasa sedang jadi pracau. Jadi Tuhan. Allah menjelma ke dia. Allah menjelma jadi tuan-tuan hak dia. Patuhi kuasa penuh supaya dia tadbir dunia ni. Jadi pacau lah dia tu jadi Tuhan. Lepas tu dia buat lagu mana tak tahu lah. Tapi dia ni sedang. Ini kena sedang. Kota ambil dia mandi. Mari duduk dengar ayat Quran. Inna ja'alnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi banyak. Sebelum daripada ni zakir naik. Allah zakir naik ke? Zakir naik nak gimana tak boleh, nak India tak boleh. Tempat dia sendiri tak boleh hasil. Di Amerika sama tu lah. Di Jerman, Perancis, apa semua, nak barat, EU semua tu. Lari zakir naik tak boleh masuk nak mereka. Kerana takut duk pergi berdakwah buat rakyat dia takut masuk Islam. Puluh-puluh tahun dah tak boleh masuk. Tiba-tiba, buat bola kota ni, kota buat bola kota. Puak-puak Amerika, puak Europe, apa semua ni, mari berjuta lebih di kota. Rakyat dia. Mari di kota. Kota pun jepuk zakat naik. Mari kecek dia mana. Mari berdakwah dia mana. Dulu dah takut lah. Takut pergi ke rumah dia. Tiba-tiba jepuk. Mari. Tak ada kena bayar tiket serabut tu. Demo bayar belakang. Pok-pok demo dah bayar. Nah, mari bayar. Turun modal sore-sore berapa ribu dolar. Tak tahu mari di kota tu dah. Mari dengar zakat naik ceramah. Tengok. Ini perancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak lagi terutamanya sehari dua ni. Orang panggil BBC sendiri pun prakak dah banyak kata kota ni. Orang panggil catkan tengkan di sud nerob satawat. Dalam 100 tahun ni, dalam abad ini, kota lah orang yang negeri yang paling orang panggil gapo buat pertandingan bola ni secara cemerlang, secara baik sekali. Jadi Allah waktu tu dia panggil dengan kecekam bola. Jadi kita nak buat lagu mana benda hak haruh ni jadi kepentingan Islam tu yang nak ya. Hak kita ni dalam bab agama dah tak leh nak ritubik lagi contoh-contoh yang baik kepada masyarakat. Aktiviti apa kecekam aktiviti tadika ko, sekolah ko, kilasi ko rumah-rumah kita ni, sekolah, pondok, kapung. Lah ni ada dah kilasi pracamuban. Ada dah ke? Kilasi pracamuban 2 hari 2 malam pun ada dah. Gapo kita boleh? Lain pada belarak. Lain pada sepak ting tak apalah nak ambil umur 50 sepak ting. Tak ada gapo, suka-suka. Tapi biarlah mitok kita nak suka-suka, nak ramai-ramai tu tolong tanya agama itu. Tolong tanya agama. Kecek star. Lepas tu mari. Timbal tengok agama kata lagu mana ni kita nak buat. Tu. Tu lah tanya agama. Jangan duk tanya selera. Jangan duk tanya hawa nafsu. Jangan duk tanya orang ramah. Kita nak ramah lagu tu.
Nah, tawah makan pisang, buat makan sekali dengan kulit. Gapo hak boleh? Boleh gapo tu kita nak tawah makan wibar. Kita tak boleh gapo. Masyarakat gapo ajar kita? Gapo kita boleh ajar kepada generasi kita? Boleh ngajar kepada anak cucu kita? Kita buat tawah makan pisang tu. Gapo boleh? Tak ada gapo sekali. Belawai dengan hadis cerak. Ha? Kini mumam. Islam suruh kan? Nabi suruh kan? Oh, Nabi ajar budak-budak lagi. Abdullah bin Ibn Abbas. Ya gulam, samillah. Kul biyaminik. Maka likani. Kul mimma yalik. Maka kat-kat dulu. Ajar budak. Kita tidak ajar tu baik main. Maka tak koyak kulit. Wah, 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 wah. Sudah makan minum air, sudah minum air, disembur debu pula dah. Muka mai. Ya, pakak suka. Ada. Dan nak apa? Nak suka ada. Adakah masyarakat kita nak suka lebih daripada nak pada inti. Inti hak sebenar. Kilasi pun teruk. Banyak lagi ponok-ponok sekolah-sekolah. Nah, gi duduk wi anuyat, gi duduk orang panggil wi keizinan kepada tok-tok pakai tu beradegan sedeng pasal jenis suka-suka buat jadi nama tak tahulah, buat jadi orang sakai ke orang sakai tak apa sakai kan, tapi kadang-kadang aurat tu masa dulu siapa ke ambil tukar ganjo buat isap ganjo ada juga macam-macam. Jadi orang panggil benar hak yang tidak ada sikap orang panggil tidak memberi keuntungan kepada tarbiah ni banyak. Nah, sebab tu pada malam ni kita ambil hadis ni untuk kita nak guna pakar dalam tempat kita, bagaimana kita nak ambil faedah daripada orang-orang hak takju ni. Bukan kita nak guna mereka tapi dia menjadi dah. Apabila dia menjadi dah, kita mendekati. Sebab tu Muhammad Ghazali dia ada biasa royak. Orang tanya dia, "Syekh, apa hukum orang tinggal semayang? Apa hukum orang tinggal semayang?" Dia tanya Syekh Muhammad Ghazali. Kalau kita nak jawab kan. Kafir. Nah, hadis wali al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Kafir orang tinggal semayang dengan sengaja. Muhammad Ghazali tak jawab dengan hadis tu. Muhammad Ghazali ayat tu hukum akunya mung tu kena diajak dia masuk sejid. Hukum orang tahu kata saya ibu tak semayang ialah mung tu gerak dia mari semayang dengan mung tu hukum hukum hak suruh. Adapun hukum kafe tak kafe, kafe haluh ke kafe, kafe apa kafe, kafe haluh ke kafe besar, nah hak tu dalam bab agama kena tak ada apa. Tapi apa faedah yang kita boleh hukum kata orang tinggal semayang tu kafe ataupun tak kafe? Boleh ilmu, tetapi natijahnya orang tak semayang banyak lagi. Sebab tu Muhammad Ghazali kaya kata hukumnya mung kena diajak dia mari semayang sekali dengan mung. Jauh dia tengok. Nah, tu dia panggil hari ni malam ni insyaAllah untuk kita sama-sama nak faham hadis ni ya. InsyaAllah, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.